Oke guys, ini juga ada jonder 6100 di sisi di dekatnya sini, juga mengolah bekas lahan jagung guys. Ini cuma alat garunya, kayak garunya gitu, dia piring ya, tersusun bertumpuk-tumpuk piringnya, mantap guys, sip banget ini. Oh, cepat mal. Jadi jaraknya ini cuma lahannya di depannya gitu. Coba lihat di sisi sana. Itu yang di sebelah sini tadi, ini garunya beda, singkalnya beda ya guys. Singkal ini bentuknya kayak piring. Ini biasanya di tahap pertama traktornya pakai ini. Di tahap kedua singkalnya beda, yang lancip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raditya di channel Traktor Indes. Ini dia alatnya membaca lahan di bekas lahan tebu guys. Ini ada jonder besar 6100B, mantap. Ini pakai piringan, pakai singkal piringan guys. Mantul, mangap-mangap guys. Ini di sampingnya perumahan guys ya, Kali Kerto, Kertosari ding. Singkal bulat untuk tahap pertama. Jadi di sini itu dekat perumahan guys ya. Perumahan memang lahannya lahan dalam, jadi dibuat perumahan. Mantap. Di jonder yang tadi pakai singkal yang lincip guys. Oke, ini lahannya memang dari jauh sana ya guys ya. Jadi luas sekali. Thank you.
sekali lagi untuk single yang bulat ini untuk tuhab yang pertama ya guys ya. Jadi yang kedua nanti ada single sendiri atau traktor yang kedua biasanya gitu guys. Putar balik. Oke, pokoknya mantap guys. Kita lihat, coba di zoom cara kerja piringannya gimana ini. Oh, munyet jadi guys, munyet kayak roda diseret. Oke guys, mungkin untuk video kali ini, episode kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi ya guys ya. Jangan lupa didukung channel ini dengan cara subscribe ya guys, dan like share ke teman kalian. Bantu channel ini supaya lebih berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak tentunya guys. Oke, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian Indonesia, bye. Ini biasanya di tahap pertama traktornya pakai ini, di tahap kedua sekali beda yang lancip.